sebelum masuk ke videonya, buat kalian yang mau top up ya, top upnya di onetopup.id. Kenapa? Karena di sana udah terpercaya dan juga banyak banget sultan yang udah top up di sana ya. Dan juga harganya bisa lebih murah. Jadi tunggu apa lagi? Kalau mau top upnya di onetopup.id. Lanjut ke video. Oke, kembali lagi bersama saya di sini di game Hero guys ya. Dan sekarang saya mau cobain build mekanik lagi nih. Nah, di sini menarik karena hasilnya lumayan guys ya. Nah, entah ini bug atau apa, kayaknya sih bug ya. Nah, di sini saya dapat info dari viewer saya guys, namanya Yuji ya. Dia kasih tahu nih, "Bang, cobain ini, Bang," gitu. Berapa hari lalu. Nah, sekarang saya ada waktu nih buat nyobain guys. Dan ternyata lumayan guys ya. Nah, di sini saya dapat info dari Yuji, dia itu ada rekomendasi dari YouTuber luar guys ya. Jadi dia lihat video ini. Nah, ini ya. Jadi dari YouTuber Thailand ya, iFriend. Nah, di sini saya nyobain build-nya. Nah, dia itu pakai FAW turret plus FAW yang naik apa namanya? Yang naik pesawat tuh guys ya. Nah, ini nih. Nah, ini ya. Jadi dia nyobain build ini dan damage-nya ternyata naik terbang, cuy. Damage-nya terbang ya. Misalkan kalian nemuin mekanik yang ternyata yang tiba-tiba damage-nya gede kayak 2 kali lipat tuh ya ini. Pasti dia pakai build ini ya gitu. Entah ini bakal di-fix atau gimana. Jadi damage-nya bakal sakit banget guys. Jadi dia kayak gimana build-nya dan gimana tes-nya. Kalau kalian lihat judulnya sama lihat thumbnail-nya ya segitu damage-nya guys. Jadi 2 kali lipat ya, yang awalnya 200 jutaan sekarang jadi 400 jutaan ya. Nah, jadi di sini build-nya itu yang pertama kita tetap pakai build blaze ya, jadi masih sama, masih pakai STR luck ya full. Nah, terus ini pakai agi juga ya, tapi aginya di sini justru di sini aginya jangan banyak-banyak guys ya. Maksudnya di sini ASPD-nya jangan banyak-banyak. Jadi kalau banyak-banyak di build ini gagal gitu nanti ya reset lah ya gitu. Jadi kalian syaratnya itu ASPD-nya jangan banyak-banyak. Nanti kita lihat ya batasnya berapa ASPD-nya guys. Lalu di sini ya udah ya buat stat yang lain sama, dan di sini usahain ya kita main crit ya, main blaze, jadi critnya bisa 225 ke atas, sama crit damage-nya ya ditinggiin, dinaikin gitu ya. Kalau buat yang lainnya ya sama lah. Lalu di sini kita langsung masuk yang unik itu, masuk ke skillnya dulu ya. Nah, buat skillnya guys. Nah, dari buat skill 1, skill 2 ini masih sama ya. Maksudnya di merchant, blacksmith, master smith masih sama semua. Yang beda itu di sini. Nah, di mekanik. Kita di sini mainnya itu yang ini guys ya, FAW turret ke bawah ya, FAW upgrade kit, langsung FAW sniper, FAW silver sniper. Jadi kita mainin ini, FAW silver sniper sama focus fire ya. Focus fire sih ini buat reset doang sih. Lalu di sini buat skill yang lain yang penting ya, di sini magnetic, full throttle sama overheat ya. Ini penting banget ya, overheat. Di sini buat Madoger license ya biar kita bisa naik ini ya. Lalu ya udah buat yang lain yang kalian bisa cek nih. Di sini buat ngepasin ya, tuh. Jadi tuh, itu buat skillnya. Dan di sini buat autonya. Autonya kayak gini guys. Dia itu autonya kayak gini ya. Nah, sini sayangnya dia bahasa Thailand guys. Saya susah banget mau translate guys ya. Tapi di sini ya udah, saya udah berhasil buat ngetes tadi. Jadi autonya dia kayak gini. Lalu nanti ada triknya soalnya guys ya. Nanti ada trik. Kita mainnya itu nggak pakai ini, nggak di atas pesawat ini ya. Jadi kita turun guys ya. Tapi di sini buat misilnya di sini itu masih ketinggalan gitu. Nanti kita coba deh. Lalu di sini buat equipnya kita pakai hammer ya. Nah, kita pakai hammer di sini atau pakai miss ya. Kalian bisa cek di sini buat senjatanya itu kita pakai spike ya. Pakai spike, jadi kita fokus ke crit sama crit damage sih. Yang penting itu crit damage. Crit damage di sini 34% ya, gede banget. Lalu kalau buat set armor sih bebas lah, kalian pakai apa? Pakai tier boleh lah. Ini pakai saya pakai tier. Lalu sini oh ya. Ini sekedar garam aja ke kalian ya. Saya tadi buka box ACC 115, saya dapat Pendant of Chaos. Slot 2 guys, gila gila. Ini harganya satu paket cuy ya. Harganya 1 juta lebih ya, 1,3 juta tapi ya udah nggak apa-apa ya. Lumayan, lumayan banget. Nah, terus di sini build-nya sama kayak Blaze, persis sama kayak Blaze. Jadi kalian bisa pakai enchant-nya itu superior crit ya, superior crit, superior crit. Sayangnya di sini saya nggak punya Aether or Archer sih. Itu ya, itu game changer-nya guys. Kalau saya punya Aether or Archer, damage saya pasti terbang guys ya. Itu saya damage 400 juta itu belum ada Aether or Archer loh. Gitu. Jadi kalau kalian cek di sini Injustice ya, tuh. Lalu kita cek buat virusnya. Nah, buat virusnya di sini karena kita tadi tuh ada auto attack-nya, kalian bisa pakai Omni Chip ya. Sayangnya saya nggak punya. Saya udah riset-riset Omni Chip, tapi ya udah saya seadanya aja di sini. Yang penting Holy Light Shield, Link Portal boleh.
Fairy Weapon juga boleh ya. Nah, di sini saya awalnya pakai momentum management tapi saya lepas karena kalau saya pakai momentum, ASPD-nya lebih ya, ASPD-nya lebih jadi gagal triknya, guys. Jadi si momentumnya saya lepas gitu. Jadi itu ya, itu buat virusnya. Lalu di sini buat Nexus-nya kalian bisa fokus ke crit damage ya, kalian ambil crit damage aja sih. Ya, kalian bisa ambil crit damage, ambil crit juga boleh ya, crit melee damage itu juga boleh. Lalu di sini buat sigil ya udahlah, sigil DPS aja lah ya. Di sini karena saya nggak MVP jadi ya udah kita pakainya aja, nggak pakai choice miss, choice fate ya. Lalu udah itu aja kali ya yang bisa kita lihat di sini, kita langsung coba aja triknya. Jadi di sini kalian itu harus naik dulu. Oh ya, kita langsung masuk aja deh ya ke build-nya ya. Kita langsung contohin deh. Oh ya, saya mohon izin buat pakai buff ya guys ya. Bahas kalian aja. Kita tes damage-nya nggak usah tes damage tanpa buff, pakai buff nggak usah lah ya. Kita langsung pakai buff aja di sini. Buat buff-nya kita pakai tunak kebab ya. Tambahin crit damage 10% lumayan banget. Nah, di sini karena luck saya udah lebih sih, kita udah pakai STR aja kali ya. Di sini sama aja sih mau pakai luck juga. Nah, kita pakai STR aja di sini. Nah, kita langsung pakai buff aja. Di sini ASPD-nya jangan banyak-banyak ya. Di sini emang justru kalau kalian misalkan mau nurunin ASPD lagi, sebenarnya kalian bisa pakai shield. Nah, cuman di sini kalau kita pakai shield nanti damage reduction kita, damage taken kita terlalu gede ya. Kalau mau main MVP kita harus ngurangin kan ya damage reduction, makanya shieldnya dilepas gitu. Jadi itu. Dan juga tadi virus saya kan udah oke. Oh ya, satu lagi, sorry, satu lagi ya. Nebulanya harus pakai yang FAWT ya. Kita pakai FAWT dan ini udah 80 sih, ini yang udah oke banget. Jadi kita ngumpulin stacknya, maksudnya kita upgrade FAW upgrade kitnya sekali aja. Jadi langsung level 3 gitu nggak sih? Fully charge all, nah nih. Jadi langsung charge FAW turret-nya gitu ya. Jadi kalian harus pakai yang FAWT ini. Nah, kita langsung tes aja di sini buat damage-nya. Buat kartunya saya sesuaiin aja, minus truth. Kita pakai fire element, berarti kita sesuaiin aja guys ya. Di sini earth slash demon sama damage immunity dicentang. Dah. Sudah semua, buff juga udah nyala, kita langsung auto. Caranya itu gini, caranya kita munculin misilnya dulu guys ya. Kita munculin misilnya di kiri sama kanan. Caranya itu kita pakai FAW 3 biji biar kita bisa naik ini. Biar kita bisa naik ini ya. FAW sniper tuh ya. Set 3 biji. Kalau sudah 3 biji kayak gini, kita pakai ini upgrade kit. Bam. Jadi kita bisa pakai ini ya, pakai skill FAW sniper ini biar naik robot. Nah, kalau kita udah naik kayak gini, nah di atas kiri kanan ini kan ada misil nih. Nah, habis gitu kita duduk guys ya. Habis gitu kita duduk. Nah, jadi misilnya masih ada guys. Misilnya masih ada dan kita jalan kaki ya di sini. Jadi kita bisa basic attack biasa. Kalau udah kayak gini ya udah kita auto aja guys. Kalau udah kayak gini kita auto aja ya. Nah, kita lihat aja di sini damage-nya. Kita reset ya. Nah, kita lihat di sini damage-nya. Kita reset karena ya biar cepet aja ya. Kalau kita nggak reset tadi ya kita mau lihat damage stabilnya, kita tunggu 5 menit lah gitu. 4 menit atau 5 menit. Nah, ini kita reset aja biar kita bisa lebih cepet tahu damage stabilnya ya. Itu sama kok ya damage stabilnya seberapa. Nah, ini kita lihat nih. Buat damage stabilnya, guys. Lihat ya. Di sini syaratnya itu biar aktif kayak gini terus, buat overheatnya itu jangan sampai mentok guys. Lihat nih overheat saya mentok nggak? 32, 36, 37 terus ini mentok nggak overheat saya? Jangan sampai mentok overheatnya. Nah, 96 stop ya, 96 stop. Tadi kalian lihat ya overheat saya 96 stop. Nah, kita lihat di sini nih. ASPD-nya berapa? ASPD-nya 380 ya. Jadi ASPD-nya 380. Kalau misalkan ASPD kalian 400 atau 400 lebih itu nanti gagal. Kalau misalkan overheat-nya full, sorry, misalkan overheat kalian full, nanti si apa namanya, si misil-misil kiri kanan ini hilang guys. Ya, kalau overheat-nya full. Ini aja lihat damage saya aja naik terus ini ya. Itu gede banget cuy, damage-nya langsung 2 kali lipat. Cuman di sini ya ribet ya. Yang pertama, kalian harus nyiapin si misil ini dulu ya. Cara nyiapin misilnya itu kalian harus spawn ini 3 biji, lalu kalian upgrade, baru kalian naik si FAW sniper ini ya. FAW sniper ini baru kalian duduk gitu. Jadi agak ribet lah. Main TSA ya, time space itu nggak bisa. Nah, ini lihat nih, ini overheatnya mentok nih ya. Iya nggak nih, kalau overheatnya mentok langsung hilang guys. Nah, kita coba lagi ya, sekali lagi ya di sini ya. Caranya itu kita munculin dulu satu. Habis itu kita munculin lagi 2. Habis itu kita munculin 3. Oke. Tunggu dulu, habis itu kita baru pakai ini, skill ini, set.
Oke, kita bisa naik. Nah, misilnya keluar 2. Kalau misilnya keluar 1, berarti kalian bisa klik upgrade lagi atau kalian lupa pakai nebulanya. Tahu-tahu nebula kalian belum level 80 ya. Kita duduk. Udah, kita auto lagi ya. Ini kita coba sekali lagi. Dan kita coba skip nanti ya sampai 5 menit lah ya. Kita coba 5 menit di sini. Karena tadi kita saya nggak lihat sih tadi overheatnya mentok atau enggak itu ya, kenapa ininya bisa hilang. Nah, kita coba tunggu deh itu. Saran saya sih jangan terlalu mepet ya tuh. Itu mepet banget itu guys, udah 96%, udah 96 ya overheatnya ya. Misalkan overheatnya sampai 92 atau 90, nah itu kayaknya udah cukup sih. Tadi kayaknya overheatnya terlalu ini deh. Oh ya, dan juga kita lihat ya, ngumpulin empower gampang banget ini solo loh guys. Solo ngumpulin empower bisa sampai 15-16 ya. Ya kita nikmatin dulu aja lah ya di sini ya, selagi masih bisa dipakai guys. Itu lumayan ya, sambil nunggu job baru di sini kalian bisa pakai ya. Dan kalau misalkan potensi damage-nya mau lebih tinggi lagi, kalian harus punya Aether or Archer dan kalian harus punya juga Omni Chip ya. Kalau kalian punya Omni Chip sih damage-nya bakal gila lagi sih. Sayangnya saya nggak ada sih. Nah, di sini kita coba ya 5 menit apakah si towernya ini hilang ya, atau si apa sih namanya misilnya hilang ya. Udah, kita tunggu aja ya. Udah ya, ini 4 menit aja kali ya, saya capek nunggu guys. Di sini 4 menit dan ini masih overheatnya belum mentok ya. Jadi tadi kayaknya kebetulan aja si overheatnya mentok. Jadi ya kalau bisa sih ISPD-nya jangan sampai gede-gede, karena nanti kalau gede misalkan overheatnya mentok, nanti si ininya hilang guys ya, si misil-misilnya ini masih belum hilang nih. Tuh lihat ya, misilnya masih belum hilang. Jadi gitu nih, 400 juta ya. Lumayan ya guys ya. Jadi gitu. Nah, di sini misalkan ada perbaikan ya 2 minggu lagi ya. Lumayan lah ya 2 minggu lagi kalian main terus max DPS ya, harusnya max DPS guys ya. Coba aja itu setiap kalian pindah map kalian klik lagi FAW 1. Klik lagi FAW 2. Harus gitu kalian klik lagi FAW 3, baru kalau udah ready kita pakai upgrade kit langsung kita naik. Nah, ini dia. Kalau sudah naik ini baru kita duduk. Anjay, ya kalau udah duduk ya udah ya. Di sini kalian bakal ada misil di kanan kirinya tuh. Lumayan banget cuy ya. Lumayan banget. Saya aja kaget tadi pertama guys tuh. Kenapa gede banget damage-nya guys ya? Jadi bisa inilah ya, kalau kalian misalkan males ganti job ke warlock ya udah kalian pakai ini ya dulu deh gitu sambil nunggu job baru ya. Saya juga sebenarnya males mau pindah ke warlock lagi ya gitu. Soalnya kan awalnya job ini kan dia wizard ya. Mau pindah ke Magic lagi, aduh capek guys. Udah, jadi itu aja ya videonya. Makasih buat yang udah nonton. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like dan subscribe. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.